Mara digital kian mendapat tempat di hati para pengguna. Pusat jualan gadget dan peralatan teknologi maklumat IT milik Bumi Putera itu terus mendapat sambutan positif daripada pengguna sejak ia mula beroperasi lebih kurang 3 minggu lepas. Saksikan tinjauan yang dilakukan wartawan Zaira Sri Zakaria. Diakui sangat mementingkan kualiti harga berpatutan yang ditawarkan para peniaga antara faktor yang menarik kunjungan para pembeli untuk mendapatkan barangan IT dan gadget di pusat jualan berkenaan. Tinjauan mendapati rata-rata pengunjung yang datang sememangnya sangat berpuas hati dengan barangan yang dijual di deretan permis yang disediakan. Selain itu, faktor lokasi yang strategik menarik elemen utama yang merancakkan aktiviti perniagaan Mara Digital yang semakin gah setiap hari. Dekat dengan Sogo sebab saya bawa isteri dan anak pergi jalan-jalan kan. Yang keduanya, kat sini harga pun boleh tahan lah. Still lagi berpatutan. Sangat berpatutan lah. Sebab saya pun beli cover ni RM6 je. Kalau kat luar, RM30. Saya dapat info lah yang Mara Digital ni baru dibuka dan diusahakan oleh Bumi Putera lah, orang Melayu kita. So, saya datang sini untuk memberi sokongan lah dengan membeli barangan mereka dan pada tawaran yang paling baik lah. Sambutan luar biasa yang ditunjukkan pengunjung turut mengundang rasa teruja para peniaga Bumi Putera di sini yang kebanyakan terdiri daripada golongan generasi muda. Alhamdulillah, sambutan dia memang sangat ramai. Memang kita pun tak sangka je macam ni kan. Mula kita ingat mungkin sikit-sikit tapi memang daripada hari buka sampai sekarang ni memang ramai sambutan dia. Orang datang semuanya memang nak beli. Sambutan setakat ni, okay, alhamdulillah ramai lah. Ada orang support sini lah. Boleh dia kata apa-apa pun dia akan cari sini apa semua lah. Alhamdulillah sangat menggalakkan. Ramai. Tak seperti mana yang saya jangka kan. Enggan untuk terlalu mudah berpuas hati, ramai melihat penambahbaikan daripada aspek promosi dan kemudahan di kompleks ini masih lagi perlu dipertingkat. Ini penting dalam memastikan ia standing dengan pusat jualan IT di ibu kota. Mesin ATM pun kurang. Tadi pergi ATM pun pergi ATM dekat pertama. Jadi perbanyakkan mesin ATM bank kat sini, so senang lah nanti orang berjual beli ke apa, senang kan. Tak ada lagi nak pergi pertama ke apa, nak ambil duit ke apa kan. Mara Digital yang menempatkan seramai 38 usahawan Bumi Putera ini dirasmikan oleh Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada 8 Disember lalu. Dan sehingga hari ini, tempat ini masih lagi tidak putus-putus dikunjungi oleh para pengunjung. Namun, sejauh manakah Mara Digital mampu bertahan? Semuanya terletak pada tangan kita sebagai pengguna. Fikir-fikirkan, Zaira Sri Zakaria untuk Berita TV1.